kalau dapat syria. Ya, tak apa. I think they have right to say so. And I don't have a right to claim. Kita lantang dalam parlimen, kita lantang di luar parlimen. Tapi kalau yang di sana itu dungu, pekak dan tak dengar, dia tidak buat apa-apa. PDM. Ikut contoh bahagian Pagoh yang terbaik ini, saudara. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali sekali lagi bersama saya dalam rancangan Hot Talk with Alim Romli. Kali ini saya akan perkongsikan mengenai persidangan agung tahunan bersatu yang sedang berlangsung di Shah Alam. Berbagai isu diperkatakan melibatkan kepimpinan bersatu sendiri dan mengenai isu-isu kepimpinan negara kita. Yang menariknya, suatu sidang media, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin ditanya wartawan mengenai calon Perdana Menteri daripada Gabungan Perikatan Nasional ini. Adakah ini menunjukkan bahawa Bersatu semakin akuh bahawa calon Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kemungkinan akan diberikan kepada parti PAS? Dengar. Adakah mereka yang paling sesuai menjadikan calon Perdana Menteri? Ya, tak apa. I think they have right to say so. And I don't have a right to claim. Kita punya parti ini, kita hubungan baik. Dan perkara seperti itu pasti akan dibincang. Dan nanti keputusan dibuat oleh pimpinan parti, bukan oleh saya. Ya, pasal walaupun saya chair, dia ada PAS, dia ada gerakan MIPP Bersatu. Nanti kita akan bincang apa yang kita fikirkan terbaik untuk Perikatan Nasional. Itu akan diputuskan. Kita tahu isu ini menjadi polemik apabila sudah berapa kali diperkatakan oleh pimpinan kanan PAS yang terkini Mursyidul Am Hashim Yassin yang mahukan calon Perdana Menteri datangnya daripada PAS, bukan daripada Bersatu. Begitu juga dengan desakan pimpinan-pimpinan bawahan, terutamanya daripada pemuda PAS. Dan satu lagi jawatan yang menjadi perebutan ialah Setiausaha Agung Perikatan Nasional yang menjadi rebutan antara Azmin Ali yang baru dilantik dan juga Setiausaha Agung PAS. PAS mahukan juga jawatan ini berikan kepada mereka. Itu pun juga. Walaupun dalam Perlembagaan Perikatan Nasional, dia kata Setiausaha Agung, Timbalan Setiausaha Agung, PN, akan dilantik oleh pengerusi. Kan? Itu is in the constitution. But even in spite of that, we will discuss in our next meeting. Ya, akan dibincangkan dalam mesyuarat Perikatan Nasional selepas ini. Satu lagi yang agak menarik suatu perbahasan ucapan Presiden Bersatu ini, Muhyiddin seperti biasa memperkatakan tentang Walanon yang dikatakan dungu dan pekak. Betulkah penyokong-penyokong? Adakah Waladin ini hebat sangat? Parlimen, kita lantang di luar parlimen. Tapi kalau yang di sana itu dungu, pekak dan tak dengar, dia tidak buat apa-apa. Bila dia tak buat apa-apa, orang kata, kamu pembangkang tidak berkesan. Kekayaan parti kita, dan bacalah fasa-fasa tertentu, kenapa parti kita tertubuh. Ditubuhkan untuk suatu hari kita dapat kuasa. Dan dengan kuasa itu dapat nanti menghasilkan apa yang jadi objektif dan matlamat perjuangan parti kita. Apa dia matlamatnya ringkas? Untuk membela nasib bangsa, agama dan negara kita. Bagaimana nak dibela nasib bangsa, agama dan negara kalau kita tidak ada kuasa? Duduklah di sini selama-lama nak jadi pembangkang. Bicara apa-apa pun. Apa yang boleh kita buat? Setengah-setengahnya orang dengar. Tapi dalam banyak hal orang tidak dengar. Ya, rakyat lagi tak dengar. Lagi kalau di sebelah sana tu Madanon
sudah dungu. Ada orang tuduh bahwa sudah satu atau Perikatan Nasional ini tidak benar-benar lantang bersuara. Kita lantang dalam parlimen, kita lantang di luar parlimen. Tapi kalau yang di sana itu dungu, pekak dan tak dengar, tak dengar, dia tidak buat apa-apa. Bila dia tak buat apa-apa, orang kata kamu pembangkang tidak berkesan. Memang tak berkesan. Jadi soal pokok saya nak balik ialah soal bagaimana selepas kita pulang. Ya, lain kali bila Anwar Ibrahim muncul di Dewan Rakyat di Parlimen, kamu muncullah berhadapan dengan Anwar Ibrahim. Kau tidak-tidaknya ketua pembangkang di Awang ini hampir tak ada langsung pertemuan satu lawan satu di Dewan Rakyat. Kamu hanya berani memperkatakan di belakang saja bila mana Anwar Ibrahim tak ada. Macam mana nak jadi ketua pembangkang? Dan sepatutnya Muhyiddin, kamu yang menjadi ketua pembangkang, bukan Hamzah dan Udin. Okey, satu lagi mengenai isu kekuatan Parti Bersatu yang katanya tidak memuaskan hati beliau. Ya, contohilah seperti mana bahagian PAGO terbaik antara semua bahagian Bersatu dalam Malaysia ini. PAGO. Bahagian PAGO yang terbaik ini, saudara. Ya. Kadang-kadang kena masuk bakul. Betul. Kat sendiri. Ambil soal pilihan raya negeri yang sudah pun berlalu beberapa tahun yang lepas. Pilihan raya kecil, baik di Kuala Kubu Baru, baik di Nenggiri, baik di Mahkota, baik di Pulai, yang mana kita terlibat secara langsung jadi calon di situ. Apa yang kita dapati? Saya fikir saudara yang ada di hadapan ini, di bawah pernah turun membantu menghadapi masalah kelemahan bawah yang menyebabkan antara sebab faktor kekalahan kita ialah kerana itu. Betul tak? Ya, reality. Orang kata, why do we lose? Kalau kita baca kenyataan data-data yang ada, sepatutnya kita menang. Walaupun ada yang tempat yang mana saya rasa sukar, tapi kita tahu ada tempat yang boleh menang. Tapi bila kita turun bawah dan jumpa bahagian, berapa pusat daerah mengundi kamu ada? 30. Cawangan ada berapa? 7. 7. Ini macam tak pergi sekolah. Macam tak pergi sekolah. Kalau ada PDM, pusat daerah mengundi yang ditubuhkan oleh SPR itu 30, sekurang-kurangnya cawangan mesti 30. Tapi kalau bahagian sudah lama establish macam PAGO, macam PAGO, mana orang PAGO? Saya ketua PAGO memang lah. Kamu presiden. Nanti duduk. Bila awal-awal saja kita menubuhkan Bersatu, berusaha, timbalan saya dari sini. Sudah berapa YB Dr. Syarudin? Sudah 15, Tan Sri. 15? PDM kamu berapa? 47. Kamu ke sekolah mana? Maksud saya tadi, kalau tak kerana saya bersama beliau, desak dan gerak kerja ke bawah, setiap peringkat yang kita ada untuk menentukan setiap cawangan ditubuhkan di setiap PDM, hari ini sudah ada 55 cawangan. 47 PDM. Itu contoh bahagian PAGO yang terbaik ini, saudara. Yang terbaik. Ada bahagian lain. Itulah sendiri. Kadang-kadang bukan senang untuk nak menubuhkan cawangan. Siapa yang nak jadi ahli dia tu? Berapa orang yang sanggup bersama dengan Bersatu? Okey, Bersatu bukanlah parti besar sangat. Kita tahu kewujudan mereka sekarang ini
lebih bergantungan kepada kekuatan akawi PAH. Nampak bagaimana PAH banyak membantu memenangi mereka dalam PIU PRN lalu. Untuk bersatu, berdiri bersendirian, memang hancur. Apapun itulah, banyak lagi yang diperkatakan oleh pimpinan-pimpinan bersatu ini, termasuk kebahasan, ucapan oleh Hamzah, oleh Ronald Candy, oleh Peja dan juga oleh Razi Jidid. Banyak isu-isu dan kebanyakan mereka menghentam, memperkata, memperlekehkan kerajaan sekarang. Apapun itulah, kepimpinan bersatu yang sekarang ni nampak semakin akur dengan kehendak PAH yang mahukan mendominasi gabungan Perikatan Nasional ini. So, saya percaya calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional tidak lama lagi akan dipersetujui untuk datang daripada PAH. Persoalannya, siapa calon PAH ni yang layak jadi Perdana Menteri? Dr. Samsuri Mokhtar, Adi Awang, ataupun Sheikh Gubat, kok dia menang dalam apa-apa PIU nanti? Entahlah, sesuatu yang agak menggerunkan untuk dipikirkan pada kali ini. Ya. Apapun, okey, setakat itu saja daripada ulasan Hot Talk with Salih Romli kali ini. Jangan lupa bantu support Dana Asyasi. Sekian dulu. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum daripada saya.